apa namanya? Teman-teman, sekarang kita sudah sampai. Malam tadi cuacanya hujan dan cukung banyak sekali airnya. Kita timba dulu. Oke. Kita nanti akan periksa tampira yang kita pasang kemarin. Oke. Tonton terus sampai habis. Astaga, kacau. Yang itu lagi, nanti kak. Nanti ya. Hidup. Ini belum umpan mati. Kacau. Kalau umpannya mati, biasanya peraca ini yang suka sekali makan sisa sampah. Ya he. Mati hidup. Terlilit kumpai dia. Sayangnya. Terjauh-jauh. Ya, kita lanjut ke sana. Kayaknya ada gelombang-gelombang tuh. So, habis umpannya. Gabus. Gabus. Sip. Wih. Gabus. Mantap teman-teman. Ada itu nah. Aduh sayangnya ya. Hati ya. Ambil dia. Sana le. Kemarin ada dua apa namanya? Dua aris lo. Sampai lah sedikit ya kemarin kita pasang sekitar berapa mata berapa sekitar 15 mata pancing saja kemarin berit kosong balik arah ke yang satu lagi kita coba ke dalam lagi. Iyalah. Banyak habis umpannya lah. Banyak habis umpannya, ya lo. Nah, sana kayaknya dapat. Ayang juga. Welcome.
Mari. Angkat, angkat. Wah, sip. Mantap. Woi, hati-hati. Lepas, lepas. Oke, mantap. Lumayan lah. Wah. Yang mana lagi? Satu. Satu lagi kah? Dapat lagi? Bawah. Apanya tuh? Apa ini, guys? Aduh. Ular. Hidup kah? Ular, hidup. Ular, Dek. Dek. Kacang banget. Aduh. Haya nih. Ular apa yang namanya? Njeliwan. Njeliwan. Behal. Njeliwan behal namanya lah. Ngeri sekali. Yuk. Banyak predator pemangsa sini. Mereka ini yang suka makan umpan. Ayo geraga. Lepasin. Hei, ekstrim berarti tidak non sini lah. Oh sih, lumayan lah. Memang suka sekali makan umpan-umpan rawa ini. Memang kalau dia umpannya mati itu ya biasanya ular. Ya apa tuh? Kantan. Biasanya umpan-umpan yang mati sisa itu dimakan oleh ular lah. Netang lainnya tuh. Lepasin ya dulu. Balik ke alamnya. Oke. Kayaknya cuman itulah. Ya kada. Soalnya kita pasang dikit ya, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat satunya mati. Satunya mati. Duanya mantap. Lumayan. Nah, di sini kita periksa tampirai. Tampirai. Lele dan kakapar. Lele dan kakapar dominan lah. Oke. Alhamdulillah beruntung. Oke, kita langsung saja. Tonton sampai habis teman-teman, dan jangan lupa selalu support kami dengan cara like, share, serta subscribe. Terima kasih. Mantap. Kabar. Ada. Mati. Tuan. Ikan gabus. Gabus. Wow. Mantap kabar. Lagi pakai sawit sih. Sayangnya nggak pakai sawit bang. Pakai sawit. Kita sawit susah carinya. Oleh harus ke sebelah dulu. Beli dulu. Ini pakai umpanannya aja. Itu cuman pakai umpan apa tuh? Kelapa lah. Kelapa sama nasi lo digumpal gitu. Nah, di sana. Ya, kayak ada tambahan sawit. Bisa sekilo kalau. Iya. Lanjut yang lain. Yang kedua. Tiga. Lumayan. Kopar. Dan kekepar. Ini sopan, lele.
kendala umpan kita, Bung? Umpan yang kurang. Mantap. Lanjut yang lain. Apa ikannya? Pentet. Pentet panjang. Pentet panjang. Kan dapat juga lele. Nih, pentet panjang namanya. Pentet panjang lele. Wah, ulah bahasa kami sini, ulah. Teman-teman, kali ini kita mau pindah alatnya ya, soalnya airnya sudah surut ya, sangat cepat surutnya. Jadi kita pindah dari belakang danau ini. Kita akan memasang alat ini ke bawah ya, ke dekat muara itu tadi. Jadi tadi kendalanya juga ya umpan, kita kan nggak ada sawit, jadi pakai kelapa aja, kelapa parut ini ya, lumayan lah dapat untuk makan hari ini ya. Oke, di sini kita akan lanjut pasang. Sip. Subscribe. Berikutnya, serta like, share, dan subscribe. Mantap.
patungan. Kita lihat. Mantap. Gurih. Sip. Kapar gurih. Mantap. Pasukan bekantan. Sayangnya sompan yang kemarin sayang sekali bu buat ikan kering alias pundang. Ani tiga kira lah. Mantap. Mantap. Kapar. Sip. Oke teman-teman, inilah hasil kita hari kedua. Mantap. Lele satu, kapar, gabus dua, lainnya kapar. Satunya mati, sayang. Oke, mantap.